2024 mendatang yang temanya adalah soal pertahanan, geopolitik internasional, dan lain-lain. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Pak Prabowo Subianto terkait dengan rencana debat capres tanggal 7 Januari 2024 mendatang yang temanya adalah soal pertahanan, geopolitik internasional, dan lain-lain. Tema-tema tersebut tentu sangat dipahami oleh Pak Prabowo dan beliau akan menyampaikan gagasan-gagasan besar beliau ya yang di implementasikan dalam visi, misi, dan program paslon nomor urut 2 ya. Pada debat besok juga Pak Prabowo akan konsentrasi meyakinkan rakyat ya bahwa saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di kancah internasional, dan keberanian itu harus didasarkan pada pengalaman dan pemahaman ya masalah ya. Jadi kami insya Allah ya sangat-sangat optimis dengan debat besok ya akan berlangsung mulus, dan yang ini yang penting ya, Pak Prabowo tidak akan menyerang paslon-paslon lain ya terkait isu dan tema tersebut, lebih berkonsentrasi menyampaikan gagasan-gagasan beliau. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.